dosa gue nih. Kamu aja. Dia manggil lu apa manggil gue? Waduh, enak-enak aja manggil gue Kang Bajaj. Bukan minta maaf, lu hampir nyeruduk gue. Lu malah jawab lagi, lu ngapain ngalangin jalan gue? Gue mau lewat tau. Dasar Kang Bajaj. Gue bukan Kang Bajaj. Lu Kang Bajaj. Nih, Kang Bajaj nih, mukanya kayak bang serap. Ah, udah tunggu di sini. Gue lagi ngomong sama cewek jutek. Apa lo bilang? Cewek jutek. Apa lo bilang? Cewek jutek. Kabur. Iya bang, iya bang. Itu lebih penting bang, lebih penting. Kita kejar targetnya bang. Oke bang. Ya, ya, bang. Woi, ya gue ditinggal. Kan lu sih gue ditinggal, lu ban serep gue. Ya, sama sendiri, lu pergi sini. Oke. Aduh. Lu lama banget tau gak datangnya? Tapi sekarang gue udah punya bukti. Bukti yang sangat kuat kalau ternyata cowok lu tuh emang bener-bener selingkuh. Gue udah nungguin lo lama ya. Jangan sampai gue cuma dapat berita hoax. Ntar dulu, lu berani bayar mahal gak? Iya, gue berani bayar mahal. Gak sabar bener liat mau cowok selingkuh. Nih! Lo lihat. Siapa nih? Pegang, perhatiin. Apaan ini? Ini foto siapa? Foto cowok lu dari belakang tuh, kelihatan ini tuh. Ini bukan foto cowok gue, gak jelas kayak gini fotonya. Lu perhatiin dong nih tuh pinggangnya, apanya segala macam tuh, helmnya. Ini kan cowok lu. Udah, lu cuma buang-buang waktu gue tau gak? Ki! Ki, ya ilah, lo gak tahu apa gue hampir kejungkel dari Bajaj yang ngambil foto? Ini gara-gara cewek jutek tadi nih. Kalau kagak gue bisa dapat foto dari depan, dari samping, dari bawah, dari kiri, dari kanan, dari atas. Pengintaian gue kali ini harus berhasil. Ah, jaket merah, rambut klimis. Ih, bapak, minggir dong orang Lagi? Lo lagi ngapain sih lo disini? Lo ngapain di sini? Gue lagi on duty, lagi tugas. Wah. Lo nyuri-nyuri foto gue ya? Ngapain gue nyuri-nyuri foto lo? Kurang kerjaan. Coba lihat dulu. Ya, lihat ada. Sini ya. Ini tugas gue, ini kerjaan gue. Boleh nyuri-nyuri foto gue? Ada apa nyuri-nyuri? Dia nyuri-nyuri foto saya tuh, Pak. Enggak. Ya, ngapain saya nyuri-nyuri foto dia? Kurang kerjaan. Sini. Udah kayak anak kecil lah. Handphone gua tuh. Eh, itu handphone saya. Mbak, itu handphone saya diambil sama dia. Gimana sih enggak diizinin masuk? Enggak, saya izinin. Aduh. Pak. Masuk. Ih. Pak, ya, bagaimana sih, Bapak? Sayang. Hai, sayang. Duduk, sayang, duduk. Sayang? Ya? Itu siapa sih? Orang stres, udahlah. Biarin aja, lupain aja, gak penting. Oh, aku pikir teman kamu. Enggak, bukan. Oh iya, sayang. Aku ada oleh buat kamu. Cuman di mobil. Kamu order duluan aja ya, aku ke toilet dulu. Oke. Tolong dicek di parkiran motor ada yang mencurigakan. Ada yang mencurigakan? Iya. Ya udah, saya cek dulu ya. Ya udah, makasih. Emang rezeki orang ganteng tuh punya pikirannya sehat, pasti ada aja akalnya. Aku ambil handphone gue nih. Balikin handphone gue. Lu masih nguntit gue? Hello, nguntit lu ngapain? Situ artis. Gue nguntitin lu karena lu ngambil handphone gue. Gue tuh salut sama laki lu ya. Laki lu kuat, betah sama cewek jutek kayak lu. Apa lu bilang? Lu bilang gue cewek jutek lagi? Seng? Tadi aku denger kayak ada suara cewek teriak-teriak marah-marah, siapa sih? Itu ceweknya si orang stres yang tadi itu loh. Aduh, biasalah ABG kalau pacaran memang labil. Untung kamu gak kayak gitu ya. Kamu tuh lembut, gak suka marah-marah. Oh iya, sayang. Aku baru inget. Kamu masih inget kan, Gina?
Iya. Besok tuh dia pulang dari luar negeri. Oh. Gina temen aku dari kecil. Iya, iya, iya. Ingat kan? Gina itu mau pulang ke sini. Iya, nah. Mungkin mulai besok aku bakalan banyak jalan sama dia. Soalnya kan papaku sama papanya Gina itu punya bisnis bareng. Aku cuma takut kamu cemburu. Enggak kok, gak cemburu. Biasa aja. Ya deh, kalau gitu. Tapi bener kan gak apa-apa? Gak apa-apa, gak apa-apa. Aku tuh beruntung banget punya pacarnya kamu. Kamu baik, pengertian, sabar lagi. Ya udah ya, aku balik ke kantor lagi. Oke, sayang. Kamu nyetirnya hati-hati ya. Iya, aku juga mau pulang. Dah. Dah. Aduh. Si Gina-Gina tuh ngapain sih pulang segala? Ya dulu sih enggak apa-apa mereka deket. Ya sekarang kan Nana udah jadi pacar gue. Iya, Pak. Makasih, Pak. Tumben banget. Papa inget ulang hari ulang tahunnya Jujun. Iya, amin. Makasih doanya, Pak. Pak, kado dong. Masa nggak ngasih Jujun kado? Hah? Udah kirim kado? Mobil? Di kosan? Iya, iya, Pak. Iya, Pak. Udah lihat mobilnya. Pak, makasih banget ya, Pak. Ya Allah, I love you, Pak. I love you. Pak, Jujun nyobain mobil barunya dulu ya. Ya. Masa Allah. Ini nih yang disebut surprise nih. Ya Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Jujun punya mobil ganteng bener ini. Nus-nus aja lo. Mobil baru gue tuh. Bebe lecet. Awas. Ini bukannya mobil yang dikadoin sama bokap gua. Tuh kali tuh yang dibungkus. Maaf ya. Ini dong mobil bagus mah memang dibungkus. Kado lo. Mobil tua ini mah ya? Kerenan juga bungkusnya daripada mobilnya. Wah, ngomong lo. Ih. Pak, aduh kok dikasih mobil tua. Mi, lo tau gak sih? Temennya Nando yang kecil itu, dia bakal datang ke sini dan gua rasa mereka bakal sering banget jalan bareng. Aduh, masalah gak sih? Ya ampun, Diva. Itu tuh masalah sepele banget. Simple, sepele. Teman kecil datang, jalan, selesai. Please, dia gak usah jadi juta kayak gitu. Aduh, Mimi. Masalahnya, kalau mereka sering ketemu, terus nanti mereka sering jalan bareng, terus nanti mereka bakal nyaman, terus nanti mereka bakal baper, terus nanti mereka bakal jadi... Terus nanti lu bakal kepedesan. Ih, bukan itu Mimi, tapi gue bakal patah hati. Kepedesan. Kepedesan dulu lo nya. Mimi, kok lo gak bilang sini pedes? Gak dari tadi keles gue bilang, nyerocol kayak petasan. Pokoknya, gue harus cari cara supaya gue bisa terus ngawasin Nando. Jadi, nama cowok ini itu Jujun. Dia itu biang gosip paling terkenal di kampus kita. Ya, rata-rata sih semua orang manggil dia itu detektif cinta. Ya ampun, lu dengerin gue gak sih? Aduh Mimi, gue tuh nelfonin Nando deh. Tadi gak diangkat-angkat coba. Gue curiga deh. Jangan-jangan dia lagi pergi sama Gina. Aduh! Ya ampun! Aduh. Please deh, Div. Gak usah posesif kayak gitu. Tenang. Kita mau nemuin Jujun biar tenang. Siapa? Jujun. Dudun. Jujun! Yes! Jujun di sini! Jujun, come here. Ada yang butuh bantuan? Oh, ini dia Jujun. Jun, ini Diva. Ngapain juga gue nolongin dia? Guys, bisa gak sih kalian berdua tuh damai sebentar aja? Kamu, Mimi. Ngapain sih lo ngenalin gue sama orang kayak dia? Dia itu detektif gadungan, udah gitu dia tukang nguntit. Terus dia juga tukang ngepesin bawa orang. Ya
ilah, lagian Mi ngapain sih lo minta tolong gue untuk nolongin dia? Yang ada semua kerjaan gue berantakan gara-gara nih cewek jutek. Aduh. Jangan sembarangan ya. Oke. Jun, lo mau duit gede gak? Diva, lo mau jasa Jujun atau pacar lo ditikung sama orang? Jadi, kalian berdua itu harus kerja sama. Mau gak mau kerja sama. Gue ini detektif. Gue mencari tahu segala sesuatu. Menginvestigasi, menyelidiki, mencari informasi yang aktual. Itu tugas gue. Kok lo nyolot sih gue bilangin? Lo gak mau duit ya? Yaudah lah, batal. Ntar dulu dong. Lu main kabur-kabur aja, main batal aja. Itu kan tadi gua intro dulu, gua memperkenalkan diri gua dulu. Biar clear. Lagian lu sanggup bayar gua berapa? 5 juta. 5 juta. Lu kira gua detektif amatir? 5 juta? 5 juta? Deal. 5 juta. Oke. Apa tugas gua? Ntar gua jelasin sehabis pulang kuliah, oke? Nah, boleh dah. Cakep tuh. Pakai DP ya. Pakai DP. Lumayan 5 juta buat cicilan kosan. Lo tahu kan, cowok gue yang kemarin itu namanya Nando. Nah, dia itu punya teman kecil namanya Gina. Jadi si Gina itu mau datang ke sini. Nah, gue yakin banget mereka bakal sering jalan bareng karena orang tuanya mereka itu bisnis bareng. Lo dengerin gue gak sih? Dengerin. Masa gue dengerin kuping dia harus begini-begini sih? Iya, paham gue. Terus lo ngapain gitu-gitu? Ih, lo tuh norak banget deh. Lo segitunya gak pernah naik mobil emang. Enak aja, gue juga punya mobil. Juga gak bisa nyetir. Oke, gimana tadi? Maksudnya gue harus memata-matai laki lo nih. Ya kan? Cari informasi gitu. Iya, lo harus dapetin informasi yang penting pokoknya. Cuma karena ini tugas berat, gue gak mau hanya dibayar. Ada satu lagi permintaan gue. Ih, syarat apaan lagi sih? Lo belum ngejalan tugas, lo udah minta ini, minta itu. Mau gak? Kalau misalnya mau, kesepakatan berlanjut. Iya, apaan? Ajarin gue nyetir dong. Hah? Lo segitu gak bisa bawa mobil ya? Enggak. Ya, ajarin gue nyetir ya? Iya. Gitu dong, cakep. Nah, jadi keluarganya Nando sama Gina itu emang mereka tuh bisnis properti bareng. Makanya kerjaan Nando tuh setiap hari kayak gitu tuh. Nah, udah gitu, Nando setiap hari itu latihan yoga. Oh, kayak gitu. Itu siapa? Itu orangnya. Hai. Gina. Kok lo gak bilang sih, kan gue bisa jemput di bandara. Ya ilah, kayak putri aja pakai dijemput segala. Kan lo tau lo situ. Oh iya, lo udah makan? Belum sih. Makan yuk. Yaudah yuk. Kangen banget gue sama makanan Indonesia. Ayo gue temenin. Yuk. Pak Rinda, ya? Saya tinggal dulu ya. Oke, baik pak. Itu kan! Lu berisik banget sih. Kita ini lagi nguntit. Bukan jualan obat kulit. Udah anteng aja lu. Udah gini ya. Dengerin gue. Lu udah percayain aja sama gue. Gue detektif profesional. Besok itu gue kuntit dia terus. Gue akan cari data sebanyak-banyak buat lu. Lu tarik nafas. Wah, ya begitu. Siapa tahu dengan lu rileks, roh-roh jahat yang membuat lu jadi jutek keluar dari badan lu. Mobil gue seger. Aduh, Jun.
Dari tadi gue liatin 10 kali lu cuci mobil, gak kelar-kelar. Ah, ilang. Kenapa nyetirnya? Bisa bawa mobil gak sih lo? Ah, berisik lo. Eh, ini mobil antik nih. Ini muscle car, you know. Ah, mahal nih. Harus dicuci dulu 27 kali, baru boleh dinaikin. Kebanyakan mitos lo, pantesan jomblo terus. Wah, wah, songong lo. Gue guyur lo. Cabut ke sana lo. Ah, emang bener gangguin orang ganteng, heran gue. Ini nih yang bikin gue cepet tua nih. Pagi-pagi bikin gue emosi. Maaf ya, maaf. Tuh, ganggu aja lagi gosong. Wait, lain gue nih. Good morning, good morning. Hey sayang. Kamu dari mana sih? Dari sini nih, sudut pandangnya pas. Kamu itu sekali-sekali ikut aku yoga dong. Ya, ini harus diabadikan nih. Ini bisa jadi informasi bagus. Sebentar ya, aku angkat dulu. Ya. Lo di mana Jutek? Gue lagi mengintai laki lo nih, menyelidiki. Dan ternyata laki lo lagi sama perempuan berdua-duaan coba. Sekarang? Ini sekarang nih berdua-duaan nih. Wah, ceweknya pergi tuh. Gak tau kemana tuh perginya tuh. Tadi ada duduk di sampingnya. Aduh, yang lo lihat tuh gue. Lo sama Gina sih, lo gak bisa bedain gue sama Gina ya? Ya aku dimatiin. Masa dia sih? Oh iya, iya. Oke. Kamu kenapa sih? Kok gini-gini? Pegel tangan aku. Susah lagi nih gue ngilangin gimana. Kamu nyari apa sih? Enggak, yaudah yuk duduk lagi. Tadi telepon dari siapa? Dari... teman aku. Oh. Hah? Lo maling? Hah? Siapa? Siapa maling? Maling! Lo maling ya? Maling! Gue? Enggak, bukan. Gue bukan maling. Maling! Maling! Aneh banget. Jadi banyak maling di sini. Gak apa-apa. Aku cuma shock aja kok ada maling gitu di sini. Yaudah sayang, kalau gitu aku harus pulang deh. Soalnya aku udah janji. Aku antre ke mobil. Enggak usah. Gak apa-apa. Ya, aku pulang. Beneran? Iya, gak apa-apa. Hati-hati kamu ya. Ya. Bye-bye. Aduh. Masya Allah. Diteriakin maling gua. Untung tadi gak digebukin. Kalau digebukin, amsyah gue. Nah, ini dia nih orangnya. Buka! Lu parah banget tuh. Lu bukannya nolongin gue, malah langsung-langsungin. Aduh, sumpah ya. Gue baru pertama kali nih ketawa kayak gini. Maling, tolong maling. Ih, lu tuh harusnya tolongin gue. Lagi lu harusnya bilang dong. Ngapain lu di situ gak bilang-bilang? Ya, gue gak salah hacker. Bye, gue nebeng dong. Gerah. Nebeng dong. Nebeng. Oi. Aduh. Gue nebeng. Cewek Jutek. Masya Allah. Pelit banget lo. Orang pelit kuburannya sempit. Dia berubah pikiran nih. Gua. Gak tega ya lo ninggalin gue ya. Oke. Ini dari sana. Oh iya, salah ya. Sebelah sana ya.
Maaf. Maju, Pir. Kau yang ku cinta kini telah tiada, membawa semua luka cinta antara kita. Lo hati-hati ya, jangan sampai mobil gue tergores sedikit pun. Kalau sampai tergores, gaji lo gue potong. Tenang aja. Lo beli mobil nyicil ya? Ini gak lengkap pedalnya. Koplingnya mana koplingnya? Itu matic, cuma ada gas sama rem. Nah ini gigi nih buat pindahinnya nih. Gak ada koplingnya? Gak ada, matic. Oh, itu gimana nih jadi makanya nih? Yuk, udah tinggal gas rem doang. Ya, masukin giginya? Iya, lu pencet yang tengah, remnya, tutup. Gede. Oh, ini gigi ya? Iya, pelan-pelan. Bisa pindah atas bawah. Garing, jalan-jalan. Lepas, apa? Juga cintamu mati, kau selalu akan ku nanti. Ya Nando. Hey Gin, udah di sini aja lo. Konsep kerja keras satu ini nggak capek apa kerja mulu? Gimana ya? Capek sih, cuman kan gue tiap sore itu yoga, tenangin pikiran. Jadi ya, gue nggak bakalan stres lah. Iya. Ini masa teman lama datang nggak ditraktir apa gitu? Lo mau gue traktir apa? Terserah deh, lo mau makan apa gue traktir. Tapi pacar lo cemburu nggak? Ya enggak lah, Gin. Diva kan tahu lo teman gue dari kecil. Lagian, Diva itu orangnya nggak cemburuan kok. Ya udah, yuk. Ayo. Lagi gue rebahan dulu kali ya. Aduh. Rebahan dikit, ntar juga kalau misalnya udah dia udah keluar kedengeran nih bunyi alarmnya. Jalan mobilnya. Lari di mana gua? Pak. Iya. Aduh. Pak, kok lu ada di mobil gue? Gimana ceritanya nih? Ini gini Pak, tadi ceritanya. Iya, begitulah Pak ceritanya Pak. Saya mau nanya ini di mana Pak? Cibinong. Masa Allah, Cibinong? Iya. Udah, salah tuh, pergi. Gini pick up jalan main jalan aja tadi. Apes banget gua. Terus gimana baliknya gua? Gua cari bala bantuan dulu deh. Jujun! Astagfirullahaladzim. Mana laporan investigasi lo kemarin? Duh, gini nih ya. Jujun mohon maaf nih.
investigasinya ada, cuma emang belum laporan. Kemarin naik pickup ketiduran bablas sampai ke Cibinong, coba. Kenapa lo gak profesional banget? Bukan gak profesional. Profesional namanya juga tidur ngantuk, pelor. Lagi abang pickupnya gak bangunin. Tapi gue punya info penting. Info yang gue dapet nih penting banget. Itu si Nando sama siapa namanya? Gina. Iya, Gina. Itu makan bareng. Aduh, Jujun, gue juga tahu kalau itu Nando juga bilang sama gue. Tapi gue tuh butuh yang detailnya. Mereka makan di mana? Suap-suapan apa enggak? Ini. Enggak tahu begitu tuh. Masa makan aja pakai ditanya bagaimana? Ya makan mas standar aja. Diambil, kan masukin mulut, ambil, masukin mulut. Begitu. Gila. Udah omel-omelin kayak bocah. Jujun, gak ada belajar nyetir, tapi belum dapat bukti. Ah, galak bener. Lo beneran gak mau ikut gue latihan yoga? Enggak deh, gue boxing aja. Lo itu demen banget sih. Latihan olahraga keras kayak gitu. Ya, kan lo tahu gue suka yang seru. Tadi lo mau minta tolong apaan sih? Lo bisa gak nemenin gue latihan dansa? Hah? Latihan dansa? Lo mau ngapain sih? Bisa, udah. Pokoknya bisa, oke? Udah deh. Yoga. Dia mau nganterin yang ini tuh. Apa namanya? Begitu-gitu tuh, dansa. Dia bakal nganterin dansa tuh, bakal pelukan. Dansa? Dansa. Gue juga bisa dansa kali, ngapain ngajak-ngajak Gina? Kesel. Makanya lu jadi perempuan tuh jangan galak-galak. Makanya laki jadi ogah. Bukan. Gimana sih? Aku menunggu cintamu, terus ku tunggu, tapi aku tak tahu. Sampai juga. Gue janji, besok gue langsung kuntitin mereka ke tempat latihan dansa. Tenang aja, gue bakal kasih info yang bagus. Tapi janji. Abis itu lo ajarin gue nyetir lagi, gue belum lancar-lancar nih. Duh, Jujun, belajar mobilnya bisa pakai mobil aja gak sih? Ya. Katanya lo punya mobil. Ada tuh, di samping tuh, mentereng situ tuh. Tuh, lihat dah. Lah, yaudah. Ya cuma kalau pakai mobil gue kan belum lancar. Ntar kalau gue nyeruduk. Aduh, ya lo kan belum nyoba, Jujun. Jangan ngomong kayak gitu dulu, yang penting lo hati-hati. Pasti lo bisa kok. Gila. Udah, mau ubat dulu ya. Yaudah deh, hati-hati ya, jalan ya. Kabar besok ya. Dah. Aduh. Masya Allah, nabrak apaan tuh gua? Awas, nabrak. Telat, udah nabrak gua. Tuh kan ketabrak potnya. Ya kan tadi gua udah bilang udah nabrak gua. Lu mobil butut kayak begitu, gak ada remnya ya, Jun? Wah, lo menghina mobil gue. Lo menghina mobil gue, sama aja lo menghina gue. Kok jadi hina lo? Enggak lah. Nih, emang anaknya emang harus gue kasih pelajaran. Sini lo. Buka gak lo? Buka, jangan kabur. Buka. Maaf pak, anak saya lagi tidur. Tidur dulu ya, jangan diganggu. Maaf ya. Apa. Gak sengaja. Aduh, anaknya lagi tidur. Gak enak lah gue gangguin.
udah punya anak? Wah, lu bohongin gua lagi lu. Jun. Pak, apaan sih? Kamar gue. Oh, iya kamar. Kamar lu, pusing suara lu. Ulang. Buka. Ah. Dibohongin mulu gua sama dia. Hah? Apaan dia di depan kamar lu? Sini. Udah Mimi. Oh iya. Kasih ya. Iya. Sama tidur ya. Aduh, geli gua kamar laki ada baki-akinya di depannya. Aduh. Sampai mana itu tadi gua mundur. Latihan tinju-tinju mukul-mukul. Boxing itu olahraga yang bagus tau, mau coba? Nih, coba gak? Mau coba? Enggak, gue gak bisa. Lagi. Sekali lagi ya, okay. Habis itu. Gimana tadi? Gajian gue. Tuh kan Jun, apa gue bilang? Mereka tuh selingkuh di belakang gue, Jun. Aduh, gak bisa. Pokoknya kita harus labrak mereka. Ntar dulu. Main tabrak-tabrak aja. Nanti anak orang mati ditabrak. Mau lo masuk penjara? Ih, kok tabrak sih? Labrak. Iya masa mau lo labrak sekarang? Yang elegan dikit dong caranya. Jangan main tabrak lari gitu. Habis gue udah kesel banget, Jun. Oke. Relax. Tarik nafas dalam-dalam. Wow, nah gitu dong. Tapi gue mau nanya sama lo. Jadi selama ini, Nando tuh gak tahu kalau dia pacaran sama anak singa. Iya, lu jutek banget sih jadi perempuan. Lu ayu dikit kayak jadi perempuan gitu, senyum lemah lembut bisa kan? Jun, selama ini tuh cowok-cowok nggak ada yang tahu kalau gue jutek. Makanya gue nggak mau kalau Nando tahu gue itu jutek. Makanya gue selalu lemah lembut di depan dia. Makanya gue nyewa lu biar gue menghilangkan dia. Capek deh, hari gini lu masih aja begitu. Ya udah begini. Sekarang kita cari cara lain dulu ya. Kita relax dulu, kita ngapain kayak jalan-jalan, ngapain segala macam. Sampai otak kita fresh, ntar kita cari cara lain. Ngapain? Ya ngapain kayak udah ikutin gua. Ayo, kau bawa semua. Ayo, lu bisa naik sepeda gak? Bisa dong. Ayo kita lomba ya. Siap. 1 2 Kalau saja ku bisa kembalikan waktu, aku ingin bersamamu sampai akhir waktu, sampai akhir waktu. Aku ingin bersamamu sampai akhir waktu, sampai akhir waktu. Ku sadari salahku, lemah lembut. Jun, makasih ya. Lo tuh udah bikin hati gue tenang, tenteram sekarang. Itu emang keahlian detektif jujur. Kalau kasih servis ke klien itu full package. Ya, lumayan lah. Not bad. Nah, sekarang kan kita udah relax. Pikiran udah terbuka lagi. Nah, sekarang gue udah bisa mulai lagi nih. Melakukan pengintaian dan cari data selengkap-lengkapnya dari Nando dan Gini. Aduh, oke juga. Iya kan? Tapi tau gak? Satu hal yang bisa bikin lo ngerasa tenteram dan tenang sekarang apa? Ya karena lo udah berusaha untuk menghibur gue. Bukan, karena lo lebih kalem. Beberapa jam ini lo lebih santai, lebih murah senyum, lebih... Ya lo gak jutek, itu bisa bikin lo bahagia tau. Ih, Jujun. Ih, beneran serius gue. Yaudah nih, ini lo main. Coba.
Nora, jangan Nora. Lagi cupu, agak di kosan, agak di kampus, nongol lu depan mata gue. Mending enak lu dipandang. Gue denger kali, Jun. Cih, lu ngikutin gue. Lu ngefans sama gue? Cile, mukanya yang lagi seneng. Udah laku sekarang. Lagi seneng apaan sih maksud lu? Lu lagi deket kan sama Diva? Oh! Hal itu, iya. Emang ya biasanya kalau misalnya berita orang-orang populer di kampus itu cepat sekali menyebar. Emang, gue udah deket sama si Diva, malah hampir jadian. Wajar lah, biasa yang cantik kalau misalnya ketemu yang ganteng, cepet banget nyatunya. Udah ketebak sih sama gue, kalau cewek jutek kayak gitu emang suka asal pilih cowok gitu, Jun. Maksud lo apaan tuh? Lo bagaimana sih? Eh, lu abis ngangkat gua ke langit, terus lu banting gua ke sumur. Lu maunya apaan? Cupu aja lu, kabur-kaburan lu. Hei! Buang-buang waktu gua kalau ketemu sama nih orang nih. Tapi benar juga ya. Kalau tiba-tiba gua punya pacar. Seru juga kali ya. Jujun. Nih, gue mau nunjukin ini profilnya Gina. Lo bisa cek di mana dan kapan dia latihan boxing. Tapi inget ya, lo jangan norak dan jangan pernah sekalipun bikin otak. Oke? Tenang. Hey guys. Hey guys. Woi. Oke. Jadi ini ya datanya ya. Iya. Pokoknya. Kenapa lo? Dia gak jomblo. Wah gitu loh. Masa jomblo hari gini jomblo? Cowok ganteng tuh gampang banget buat dapet cewek cantik. Dia aja langsung tergila-gila sama gue. Ngomongin gue. Gue mau langsung ngomongin lo nih handphone lo. Ini lagi ngomongin masa depan bangsa. Masa ngomongin? Udah ya. Gue jalan dulu ya. Masih banyak urusan. Ayo masuk kelas. Duluan ya. Masuk kelas. Hati-hati. Kamu gak ngomong sih, ada kacar sini? Ih! Duluan ya! Iya. Cakep. Sebagai detektif profesional, gue harus bisa hidup di dunia target gue. Gue harus terjun langsung. Gue harus satu hobi sama target gue. Biar sehat dan badan. Masya Allah. Itu kenapa tangan gue kayak paha? Ayo dong. Enggak deh. Daripada gue patah-patah tulang. Masya Allah. Maaf. Enggak sengaja. Sorry. Ya, apa? Member baru ya? Mau latihan? Iya dong. Mau latihan ini apa namanya? Boxing. Biar keker tuh, biar tangannya bisa kayak paha kayak gitu. Itu kan nih. Lah, kok balik arah mau pulang? Bukan pulang, ini mau daftar nih, di atas gak ada meja resepsionis. Di bawah tadi kayaknya mejanya, ini mau ke bawah. Bentar. Coach, ada yang mau latihan nih baru. Coach. Oke, sekarang kita mulai pemanasan. Mulai. Kuat. Tenang aja. Itu tadi baru set pertama. Kita lanjut 2 set lagi. Astagfirullahaladzim, 2 set lagi. Ngomong-ngomong kita belum kenalan loh. Oh iya. Aduh, itu gimana ya salamannya? Jujun. Gue Gina. Buruan. Lama nih. Hebat. Bang, jangan angkat tangan deh, Bang. Buat. Oh iya, Bang. Jep, track. Hebat banget ya si Gina ternyata. Udah cantik, aktif, ramah, humoris.
Pantes aja Diva takut kalau Nando bisa naksir sama dia. Sayang. Ya? Aku mau nanya deh sama kamu. Kamu cinta gak sama aku? Ya jelas aku cinta lah sama kamu. Kok kamu nanya gitu sih? Ya gak apa-apa. Aku pengen aja dengar dari omongan kamu. Habis kamu udah lama gak ngomong yang mesra-mesra ke aku. Sayang. Aku kan emang orang kayak gini. Cuek. Ya, paling penting kan aku nunjukin kalau aku tuh sayang sama kamu. Aku cuma takut kehilangan kamu. Kamu apaan sih ngomong kayak gitu deh? Kamu gak bakalan kok kehilangan aku. Kamu tuh tipe cewek idaman aku banget. Kamu sabar, gak gampang marah. Pokoknya kamu tuh perfect banget buat aku. Yaudah, dimakan ya. Tuh kan. Kalau dia tahu gue jutek, berarti enggak. Nando enggak boleh tahu aslinya gue gimana. Aduh, lelah. Gue lelah banget. Lelah seadanya. Kenapa lu? Biasa. Abis on duty, abis tugas. Emangnya lu ikut latihan juga? Ya pastilah. Tapi ngomong-ngomong nih. Itu siapa namanya? Gina, nah. Ya sebenarnya gak heran sih banyak cowok-cowok yang suka sama dia. Dia udah gesit, ya kan? Terus baik, ramah, cantik. Tunggu. Jangan bilang lo suka sama dia. Kok lo muji-muji dia? Ih, siapa yang muji-muji sih? Gue kan cuma ngejelasin apa yang gue lihat. Udah jangan ngomel-ngomel, sini duduk. Nando gimana, Nando? Ya masih gitu-gitu aja. Kemarin kan gue sempet nanya sama Nando, dia latihan dansa apa enggak sama Gina. Terus dia gak jawab. Menurut lo, dia selingkuh gak ya? Kalau misalnya banyak di penjahat yang ngaku, penjara penuh. Jelasnya dia gak mau ngaku, makanya sekarang lu cari informasi yang lebih dalam lagi, lebih lengkap tentang si Nando. Ini gimana nih, begini? Aduh yaudah, nanti sore gue ajarin nyetir lagi deh. Begini ya? Iya. Ini begini. Iya. Cie-cie, Jujun. Cie-cie. Kok lo ikut cie-cie juga? Biarin aja, kenapa sih itu orang lagi cie-ciein gue? Maklum, cowok populer di kampus mah. Orang baru ketemu cie-cie. Nah gitu dong, udah bisa nyetir. Jadi kan gue gak perlu capek-capek nyetir, lu yang nyetir. Sekarang gue udah bisa jalan-jalan sama si Tori. Tori? Tori itu mobil tua gue yang dikasih sama bokap hadiah ulang tahun. Sekarang kan gue bisa jalan-jalan bawa dia duduk-duduk gemes buat malam mingguan gitu. Lu jomblo ya? Iya, gue jomblo. Pantes aja lu ngeselin. Wah, enak aja. Gue bukan ngeselin. Ngangenin. Loh. Gina. Jujur, lu ngapain di sini? Latihan yoga juga? Iya. Biar balance antara yoga dan juga boxing, ya kan, yang gitu tuh, biar hati gue tentram damai. Member baru? Iya, gue member baru di sini. Tapi, muka lo kayak familiar ya? Emang banyak yang bilang, katanya muka gue mirip artis, mirip siapa namanya, mirip Hanika Pratama. Jadi Jujun ini teman boxing gue juga. Oh gitu. Pacaran? Hah? Bukan, sahabat. Oh, sahabat. Gak percaya gue. Masa cuma teman sampai nganterin segala? Ya udah deh, kalau gitu kalian lanjut aja dulu. Gue mau pergi. Oh, oke. Okay. Ya? Oh iya, gitu. Besok jangan lupa temenin beli cincin. Iya. Ya udah. Bye. Bye. Ya, Digin. Ada ya. Digin. Gue duluan aja. Iya. Oke, Bro. Aduh, beli cincin. Apa? Mereka
perhiasan. Eling, sabar. Lu kebiasaan sih, meledak-meledak. Lu gak berubah lu. Ya ampun, gue secemburu dan gue kesel. Iya kesel, cuma kontrol diri lu, kontrol. You must under control, you know. Kendaliin diri lu dong, syukur-syukur lu beneran jadi orang baik lo. Tapi kalau misalkan gue berubah, nanti Nando ninggalin gue. Enggak. Pokoknya gue harus ikut lo buat investigasi mereka. Oke, Dil. Lo boleh ikut gue untuk investigasi. Tapi janji, lo jangan melabrak sendiri tuh begitu lo ngeliat beneran tuh. Tapi kalau gue ngeliat ternyata mereka beneran tunangan gimana? Kalau emang udah begitu jalan mah ya udahlah. Biarkanlah dia berlalu. Lo harus memandang ke depan lo. Karena di depan lo sekarang ada cowok ganteng. Udah, beres. Mesti ada gue ini. Tenang. Ih, Jujun. Lo tuh gak ngerti perasaan gue, dia. Eh Diva, ya gimana gue bisa ngertiin perasaan lo? Gue belum jadi siapa-siapa lo. Lancang gue. Diva! Lah, ini siapa yang bayar? Yang ngajak meeting kan lo. Gitu. Ah, ini mobil tua-tua gini, tua-tua keladi. Kagak bakal mogok, kuat. Au deh, au amat. Lagi kenapa tuh gak pakai mobil gua aja? Lu tuh harusnya bangga, eh? Lu harusnya seneng menjadi tamu kehormatan. Lu tuh perempuan pertama nih yang duduk di sini nih, di kiri gua nih. Di Tori nih. Terus penting. Ya penting lah. Lu tenang aja, ini mobil kagak bakal mogok. Ini kuat nih. Pokoknya, awas aja kalau sampai mogok. Awas ya. Mogok, ke bulan juga nyampe ini mobil. Udah kita fokus aja nih, ikutin dia nih. Gak bisa. Gue harus bertindak. Iya, gue juga tahu kasih cincin. Siapa bilang kasih sawo? Iya, bagus banget. Pokoknya lo mesti simpan hati-hati ya sampai saatnya tiba. Yaudah, itu dia beliin cincin kayak gitu. Belum bisa membuktikan 100% kalau dia tuh selingkuh. Udah tenang. Nih, lo cari tahu nih segala sesuatu dari Nando. Nah, gue cari tahu lagi dari Gina. Ya? Biar lengkap datanya. Oke? Bisa megang gue. Sampai sekarang masih heran. Lo perempuan, cuma olahraga lo olahraga laki-laki. Kenapa sih? Aneh ya? Makanya gue belum punya pacar, pada takut duluan. Belum punya pacar. Nando, kamu bukan pacar lo. Ya ampun, lo masih aja gak percaya. Kita tuh cuma sahabatan, terus kita juga beda banget. Dia suka yoga, gue boxing. Dia tuh suka cewek yang feminim, lembut, ya kayak Diva. Tapi jangan salah, namanya sahabat itu bisa jadi pacar. Namanya sahabat itu bisa tiba-tiba suka. Mungkin kan, suatu saat mungkin Nando suka sama lo suka sama Nando. Ayo. Kok jadi lo yang semangat sih? Bukan semangat, cuma gue selalu ngeliat lo sama Nando. Jadi gue pikir Nando itu pacar lo. Nih ya, gue kasih bocoran ya. Gue tuh suka cowok yang hobinya sama kayak gue. Boxing? Nah itu banyak tuh yang keker. Gak kayak gitu juga kali.
Makan yuk, gue traktir. Boleh. Yuk. Iya orang ini. Wah, ngapain lo di sini? Gue dari tadi nungguin lo. Kalau lo dari tadi sini, kenapa lo nggak ngabarin gue? Jujun, gue tuh udah telepon lo berkali-kali, tapi lo nggak ngangkat-ngangkat telepon gue. Dan lo selesai latihan malah pergi sama si Gina. Lo nguntitin gue? Eh, yang detektif itu gue. Kenapa lo yang nguntitin gue? Kepo amat lo ngapain gue sama Gina? Jun, gue tuh lagi bete. Gue mau curhat sama si Mimi, Miminya lagi sibuk. Iya, udah. Lo mau curhat apaan sih, ha? Yang mau lo curhatin tuh apaan? Yang mau lo tanya Nando? Udah tenang, Gina tuh gak naksir sama Nando. Bukan tipe dia katanya. Lo harus tahu ya, Nando bilang sama gue, dia itu mau cek villa sama Gina perginya. Serius lo? Iya, dan kali ini lo jangan ngelarang gue untuk bertindak, oke? Ini villanya. Iya, ini kok villanya. Makin gue tuh mobil atau Nando. Oh iya. Eh, mau ngapain? Turun. Eh, ya jangan turun lah. Kalau lu turun sekarang, terus lu marah-marah di dalam, yang ada lu diputusin. Iya, terus kalau Nando ketahuan selingkuh sama cewek lain, bedanya apa? Ya beda lah, itu kan belum tentu benar. Ini kita kesini mau cari bukti kan? Udah sabar aja. Jadi gak sabar. Gak sabar apa? Gak sabar pengen tunangan sama cewek ini. Sayang, kamu... Kamu kok bisa sama dia? Jujur lo ngapain sama Diva di sini? Kenapa? Kalian bingung kenapa gue bisa tahu kalian ada di sini? Dan kenapa lo mau tunangan sama dia? Diva, gue bisa jelasin. Mau jelasin apa? Lo tuh udah merebut Nando dari gue. What? Lo jangan asal nuduh ya. Ini ada apa sih? Lo kok bisa kena pacar gue? Dia mata-mata gue. Jadi selama ini kamu mata-matain aku sama Gina? Makanya jadi salah paham kayak gini? Salah paham apa? Gue ngeliat sendiri kalau lo beli cincin dan lo mau tunangan sama dia. Diva, aku selama ini diem-diem nyiapin semuanya buat pesta ulang tahun kamu. Aku latihan dansa buat kamu, aku beli cincin buat kamu. Aku ngelakuin semua ini buat kasih kejutan sama kamu. Dan semua pesta kejutan sekaligus rencana pertunangan ini gagal total sekarang. Nando! Nando! Apa? Sekarang keluarnya sifat asli kamu, jutek. Gak ada lemah lembutnya sama sekali. Ya emang gue kayak gini, gue jutek. Kenapa? Ada masalah? Woy jelas dong masalah buat aku. Aku gak suka cewek jutek. Oh ya udah. Gue juga capek pura-pura kayak gini. Kalau emang lo cinta sama gue, harusnya lo terima gue padanya. Kalau emang kamu cinta sama aku, harusnya kamu gak pura-pura. Dan harusnya kamu gak perlu sewa tukang kuntit. Tukang kuntit sama detektif itu beda. Lo harus googling deh hal itu. Terserah lo mau bilang apa. Kita putus. Nando! 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 Nando tunggu dulu Nando! Nando! Nando tunggu dulu dong! Nando! Nando! Nando buka Nando! Nando! Nando jangan tinggalin aku Nando! 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 Temenan sama gue, ternyata cuma mau jadi mata-mata doang. Dan lo, Diva, lo bener-bener ngeselin ya. Lo udah buat sahabat gue kecewa, tau gak?
Gak usah nyalain diri sendiri terus. Semuanya udah kejadian kan? Udah gak bisa diapa-apain lagi. Eh tapi ini kan semuanya ide gue, Jun. Gue tuh terlalu curiga. Gue terlalu posesif. Itu semua karena gue takut kehilangan Nando. Dan gue takut gak ada cowok yang nerima gue apa adanya. Sebenarnya gue udah bilangin sama lo kan. Cuma lo nya gak mau dengerin gue. Ya beginilah kejadiannya. Tapi ya udahlah. Yang berlalu biarlah berlalu. Mau diapain lagi. Ya hitung-hitung aja ini kesalahan gue juga. Mungkin kalau gue gak jadi detektif lo, lo mungkin sekarang masih pacaran sama Nanda. Sekarang yang harus lo perhatiin. Coba deh. Lo rubah sikap lo. Lo rubah cara lo bergaul. Lo rubah semuanya. Dan yang paling penting lo harus bisa ngendalin emosi lo sendiri. Jangan marah-marah terus. Jangan jutek terus. Gue yakin suatu saat pasti bakal ada pangeran yang terbaik buat lo. Dan gue yakin juga itu lebih baik, jauh lebih baik dibandingin Ando. Cewek. Ya, Masya Allah. Udah bawa mobil nih abang, udah bawa mobil. Masih aja gak dilirik. Aduh, Jujun. Mahalan dikit kenapa sih mobilnya? Obral banget. Mahalan dikit, malahan dikit. Ini aja udah gue obral, tetap aja gue gak laku sama cewek. Nih, upah lo. Makasih ya selama ini jadi detektif cinta. Nggak usah deh. Kan kerjaan gue berantakan kemarin nggak berhasil. Jun, ini tetap hak lo. Lo harus ambil. Ya udah. Ini mah namanya rejeki. Makasih ya. Terus rencana lo apa nih ke depannya? Gue harus kurang-kurangin jutek gue dan... gue nunggu pangeran gue datang. Bagus. Ya, ini dia mau jair. Ngapain lo? Lo ngapain berdiri di sini? Enggak traktir cewek lo di kantin. Aduh, mulutnya. Cewek. Jujun! Iya, ini saya mau jalan. Tolong kamu bilang ke Pak Roso. Mungkin sekitar ya setengah jam lagi lah saya sampai ya. Oke oke, yuk. Hai. Hey, Gin. Widih. Udah siap latihan aja nih. Iya, tadi gue mampir lewat bentar cek keadaan lo. Gue gak apa-apa kok, gue baik-baik aja. Yakin? Ya, kecewa sih pasti, cuman gue mikirnya Iva bukan jodoh gue kali. Oke, gue cuma make sure lo fine aja. Kalau gitu gue duluan ya. Kalau lo ketemu sama Jijun, lo tahan emosi lo ya. Sip, yaudah. Bye. Bye. Apa gue sebaiknya sama Gina ya? Ah enggak lah, Gina kan sahabat gue. Udahlah, gue berani-beraniin. Pas banget ya lo datang. Jun, bangun. Gina, kamu lupa apa yang saya tegaskan? Maaf, Coach. Iya ingat, nggak boleh sparring di luar ring. Jun, lo nggak apa-apa kan? Maaf ya, gue nggak sengaja. Nggak sengaja? Orang berkali-kali nggak sengaja. Bisa lo ngeselin sih. Tapi kan nggak perlu dipukul juga kali.
Udah deh, gue traktir lagi, gimana? Itu dong, baru seger mendadak gue. Ayo, ayo buru-buru sekarang. Ayo, ayo. Iya begitu deh pokoknya kondisinya. Udah nih, gak kurang gak lebih. Jadi gini nih, pokoknya nih kisahnya. Iya mungkin karena gue terlalu ngasal kali ya. Gue kurang jaim kali ya, makanya gue gak laku-laku. Padahal mah ganteng mah udah ya kan. Udah kayak berat gitu muka gue. Ini udah malam banget nih. Duh, takut mama marah. Kita pulang yuk. Yaudah, yuk. Kita pulang. Gak usah. Anggap aja ini permintaan maaf gue yang bayar semua. Tenang, gue pakai kartu kredit, bayar cicilannya 3 tahun sekali. Iya. Waduh, maaf ya. Tadi buru-buru, jadi gak sengaja, Nob. Iya, gak apa-apa kok. Tenang aja, santai. Lu yakin gak marah sama gue? Enggak. Yaudah ya, udah. Sorry. Gue gak sengaja. Lo marah gak? Gila, kok lo berubah jadi kalem sekarang? Lo makan apaan sih? Kayaknya gue harus beliin makanan sama minuman deh. 2 lusin gitu, kayaknya gara-gara ini lo berubah jadi kalem. Jujun, jangan mancing-mancing ya. Kok mancing-mancing? Ini kan gue berubah juga karena lo yang nyuruh. Gue harus lebih kalem. Gue gak boleh marah-marah terus. Berarti gue berasa jadi pahlawan dong. Berarti ternyata gue ada juga manfaatnya ya buat orang banyak ya. Sekalian gue mau ngasih tau. Gue udah minta maaf sama dia. Dan mungkin nanti siang atau besok gue bakal minta maaf sama Nando. Lo sekalian tanya-tanya dong. Dia masih kepikiran sama gue apa? What? Lo masih nanyain mantan lo? Iya cuma nanya doang. Past is the past, you know. Lihat itu ke depan, jangan ke belakang. Kalau lihat ke belakang mulu, nabrak nanti di depannya. Udah move on kali. Nah, ada cowok ganteng juga di sampingnya. Masih aja ngeliat yang jauh. Biasa aja ngeliatin gue. Emang banyak perempuan-perempuan yang terpana kok ngeliatin gue. Dan mendingan ya, nih gue sop dulu ya. Oh, biar kalem juga ya. Mungkin Jujun itu emang jodohnya Diva. Gue yang terlalu egois maksain kemauan gue. Sampai bikin Diva tuh kecewa. Kita putus. Nando! Apa jangan-jangan ini cara Tuhan misahin gue sama Diva? Biar gue bisa deket sama Gina. Ada kata orang nih, dari temen jadi demen. Jadi mungkin aja lu sama si Gina tuh cocok loh. Ntar saling suka. Jangan-jangan Jujun bener lagi. Gina itu jodoh gue. Jangan iseng deh, mau gue hajar lagi. Loh, Nando? Udah lupa sama bak parfum gue. Jujun mulai yang diinget. Ya gue pikir tuh Jujun, abis itu dia suka iseng. Kok lo tumben mampir? Ya gue pengen aja mampir, pengen lihat lo latihan boxing. Tapi tetap sih, pilihan gue tetap latihan yoga. Dasar, cobain dulu kek. Gin, sebenarnya gue kesini tuh ada yang mau gue omongin sama lo. Nah, sama gue juga. Kok bisa samaan sih? Menurut lo, gue cocok gak sih kalau punya pacar? Ya cocok lah, emang kenapa? Kok nanya gitu? Ya kan gue belum pernah pacaran, terus gue juga gak romantis. Gini, kalau lo ngerasa cocok sama pasangan lo nanti, menurut gue gak ada masalah kok. Jadi gue naksir sama Jujun. Lo naksir Jujun? Terus? Ya gue minta pendapat lo, gimana? Ya menurut gue kalau lo emang suka sama Jujun, lo bilang sama dia. Oke, sekarang gantian lo. Gue lupa mau ngomong apa. Oke, pokoknya
Lo suksesnya sama Jujun, mudah-mudahan emang kalian cocok. Thanks ya. Pak, lo, Pak, saya mau minta maaf sih sama Bapak, Pak. Saya gak enak banget sama Bapak, Pak. Saya mau minta maaf, Pak. Soal apa? Soal yang kemarin, Pak. Bapak sama Diva jadi putus gara-gara saya, Pak. Saya minta maaf banget, Pak. Soal itu gak usah lo bahas lagi. Gue sama Diva emang kayak cocok. Ya cuma saya gak enak banget, Pak. Gara-gara saya, Bapak jadi putus sama Diva, Pak. Diva tuh lebih cocok sama lo, Jun. Maksudnya gimana, Pak? Jujur aja. Lo juga suka kan sama Diva? Susah bener jawabnya, Pak. Gue titip Diva ya. Lo jangan sampai nyakitin Diva. Pak, tapi kalau saya pikir-pikir nih, Pak ya. Bapak tuh juga cocok, Pak, sama Gina, Pak. Serasi bener, Pak. Beneran deh, Pak. Serasi. Gina? Iya. Sayangnya, Gina juga suka sama lo. Pak. Aduh. Gimana maksudnya? Sorry. Aduh. Gak bosan-bosan gue tiap pagi ngelus-ngelus lu. Waduh. Ya nongol. Jun. Hmm. Kok lo sombong banget sih dari kemarin gak ada kabar? Ngilang gitu aja. Nah, gue lagi rada sibuk dari kemarin. Oh, jadi mentang-mentang gak gue gaji lagi, terus lo gak mau deket-deket sama gue gitu. Kok lo ngomongnya gitu sih? Gak, gue bercanda kali. Lo baper banget. Lo udah ketemu sama Nando lagi belum? Udah. Terus, ngomong apa? Ya, ngomongin banyak lah ya. Ngomongin yoga, ngomongin ini, tentang mobil. Ya, biasalah. Laki-laki kalau ngobrol gimana sih? Nggak ngomongin gue? Enggak. Ya udah deh. Jun, mendingan kita sekarang jalan-jalan yuk. Gue suntuk nih dan gue kangen nih sama si Tori. Sama majikan Tori nggak kangen? Enggak. Oke, kita jalan-jalan tapi bantuin cuci dulu. Cuci? Iya. Yeah. Lo kok bisa tahu alamat rumah gue? Kalau lo inget kemarin, orang rumah lo sempat teriakin maling, itu gue. Tapi gue bukan niat maling sama sekali. Gue cuma mau ketemu sama lo. Bro, sebenarnya gue masih merasa bersalah banget. Gue masih gak enak banget sama lo. Tapi gue gak bisa pungkirin perasaan gue sendiri sama Diva. Gue suka dan gue sayang sama dia. Dan satu hal lagi, lo sama Gina tuh juga cocok, bro. Lo harus coba. Ya mau gimana lagi? Dua-duanya suka sama lo. Ini nih, ini yang gak lo tau. Gina dan gue tuh cuma kebawa suasana. Ya, gue yakin Gina tuh cocok banget sama lo. Lo harus masuk bro ke Gina, lo harus masuk. Dan kayak beberapa hari yang gue lakuin. Gue sengaja ngejauh dari Gina. Supaya lo bisa masuk. Supaya Gina bisa lupa sama gue. Oke, terus gue harus gimana? Gina itu perempuan yang supel. Gina itu perempuan yang humoris. Jadi untuk deketin dia tuh gampang banget. Lo humoris, cukup. Dan satu lagi. Lo harus mau ikutin hobinya dia.
karena dia suka cowok yang satu hobi dengan dia. Jadi maksud lo, gue harus ikutan boxing? Why not? Nando! Hey, bentar ya, gue pemanasan dulu. Lo mau sparring sama dia? Biasalah, urusan cowok. Lo lihat aja ya. Gina, itu teman kamu. Iya, Coach. Saya udah cegah, cuma dia ngeyel. Katanya pengen coba rasanya sparring. Tapi Coach. Oke, mulai. Gitu doang, hah? Asyik gitu. Aku aneh-aneh aja deh. Tapi keren kan? Keren dari mana? Sekali tonjok aja langsung jatuh. Iya, yang paling penting kan gue udah coba. Masalah hasil belakangan. Itu tuh namanya nekat. Ceritanya si Ratu Jutek itu bisa bikin gue jatuh hati ya. Untung sekarang si Nando sama si Gina beneran jadi deket. Jadi gue ngerasa lega. Gue gak perlu ngerasa bersalah. Ya cinta itu emang gak bisa diduga. Mungkin ini udah waktunya untuk gue ngaku soal perasaan gue ke Diva. Ngagetin gue aja lu. Ada apa-apa nih kayaknya nih. Suka kan sama Diva? Suka kan? Itu dari mana sih dukun lo? Kok gue mas terba tahu? Apanya gue tahu? Gue gak yakin Divanya suka sama gue. Dia sih emang belum pernah ngaku dia suka sama lo ke gue. Tapi ya waktu itu tuh dia pernah bahas lo. Waktu itu dia bahas. Gue itu cuma mau ke kosannya Jujun. Sepi juga gue gak ketemu sama dia dari kemarin. Kekosannya Jujun sampai dandan secantik ini, rapih kayak gini ya. Oci, aduh bentar lagi gue dapet PJ. Mimi lu jangan ngeledekin gue deh. Lu pacaran ya sama Jujun. PJ? Kok? Iya keceplosan, dikit lagi jadian berarti. Mimi, gue itu cuma temenan sama Jujun, dia tuh orangnya baik. Terus? Jujur, dan apa adanya. Udah, terus gitu. Suka deh. Aduh, udah deh, mending lo sikat. Lo tembak, lo jadian, terus lo bahagia, selesai kan. Gue masalahnya bukan itu. Nih, gue tuh belum pernah nembak perempuan. Nah, kalau gue ditolak, bisa kejang-kejang gue. Aduh, gue sih ya sebenarnya dukung lo 100%. Jangan mau kalah sama gue. Jangan mau kalah sama gue. Lo punya pacar? Baru jadian kemarin. Siapa? Lumba-lumba? Singa laut? Bukan. Siapa? Halo Mimi sayang. Cintaku! Astagfirullahaladzim. Halo bro. Lu gak apa-apain pacar gue? Oh enggak, cuma talking-talking aja. Talking-talking. Gue tuh kan ya? Iya sip. Banget tuh. Oh iya, sudah. Astagfirullahaladzim. Hei. Lihat, nanti. Dada. Aduh, gue lemes. Aduh, gue mau pisah. Laki tegar. Bro. Tinggalkan ku, kau bawa semua bersamamu. Ku sadari salahku, terlambat. Kalau saja aku bisa
tumben mau aku. Kamu diem dulu dong, ini aku serius nih, serius mau ngomong. Mau ngomong sama kamu. Kamu boleh komentar, tapi setelah aku ngomong ya. Gini, aku sayang sama kamu. Aku akhir-akhir ini ngerasa aku nyaman banget deket sama kamu. Oke, aku tahu. Kamu kemarin bilang kalau kamu suka sama Jujun. Tapi please, kasih aku kesempatan buat berjuang dapetin hati kamu ya. Kamu yakin sayang sama aku? Bukan karena pelarian dari Diva? Enggak. Ini enggak ada hubungannya sama sekali sama Diva. Aku benar-benar sayang sama kamu. Mungkin dari dulu aku sayang sama kamu sebelum aku kenal Diva. Cuman aku baru sadar sekarang kalau rasa sayang aku tuh beda ke kamu. Kamu mau kan kasih kesempatan aku? Kamu mau nerima cinta aku? Makasih ya, Gin. Aku sayang sama kamu. Aku ke toilet bentar ya. Iya. Sini. Silahkan duduk. Makasih. Jun, tumben lo ngajakin gue dinner. Sebenarnya ini, gue ngajak lo makan malam. Ada yang mau gue sampein. Jadi gini, sebenarnya nih gue. Sorry, biasa bisnis. Jadi begini nih, sebenarnya nih sejujur-jujurnya nih dari lubuk hati Jujun yang paling dalam. Kalau Jujun itu, masya Allah. Yaudah mendingan lo angkat dulu ya, gue mau ke toilet dulu sebentar. Gak apa-apa, gak perlu dianterin. Iya bro, gue jadian sama Gina. Ini semua berkat saran sama bantuan lo men. Thanks ya Jun, thanks banget. Oh, jadi setelah putus sama gue, lo langsung jadian sama Gina. Dan itu dibantuin sama Jujun semuanya. Keterlaluan lo ya. Diva. Kamu, Jujun, ya jadi lo ngebantu mereka buat pacaran. Gue. Lu gak perlu cara kayak gini dong, jujur gue kecewa sama lo. Gue gak tau apa-apaan. Lu ngapain berdua di sini sih? Cuman salah paham kok, Gil. Apa? Jujun kecelakaan. Mana Jujun? Enggak. Gue harus ketemu sama Jujun. Diva, Jujun harus istirahat. Gue harus ketemu sama Jujun. Gue harus tahu keadaannya dia. Tapi kondisinya parah banget. Diva. Gue harus lihat. Diva. Jujun bangun. Jujun, jangan kayak gini, Jun. Gue sayang sama lo, Jujun.
Guys. Ini udah belum sih? Gue pengen nahan ketawa nih, sumpah. Udah nih, Jun. Oh, udah. Siap. Lo gak kenapa-napa? Hah? Gue gak kenapa-napa. Gue tadi lagi pengen tiduran aja. Terus pas gue lagi tiduran, gue dengar suara orang nangis. Jujun, I love you Jujun. Gue tuh sayang sama lu, Jun. Jadi kalian pada ngerjain gue ya? Bukan ngerjain sih. Jadi Diva masih belum bisa maafin lo? Belum bisa. Kan lo yang udah lebih lama kenal Diva. Gue harus ngapain sekarang? Gimana kalau kita pura-pura bikin skenario kalau lo sakit? Pokoknya lo yang atur gimana caranya supaya Diva percaya dan bisa kesini. Dan lo tugasnya, lo siapin cincin buat Jujun supaya nanti kasih ke Diva. Oke. Okay. Thank you banget ya, udah mau ngebantuin gue. Kita tos dulu. Diva and Jujun. Yeay! Gue cuma pengen tahu sebenarnya lo beneran sayang gak sama gue. Ini salah satu cara supaya lo bisa kesini. Lo mau samperin gue kesini. So cute. Kenapa sih? Jangan gitu. Ya harusnya kayak gimana? Itu cara gue biar bisa maksa lo kesini. Iya, beneran sayang sama gue nih. Jangan gitu. Kenapa sih? Ya udah emang kenapa itu cara gue masih nih kelihatan kan ternyata lo beneran sayang sama gue. Yeah. I love you, jangan juta. Jadi lu ngomong ah? Gak kedengeran. Ada kaper. Perjadian. Oh, baper jadian. Next scene. Oh, kok ngapain ngisipin aku? Kira gue udah netek bila.